Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk kupasan info sensasi artis terkini. Melompat gembiralah dia sekarang. Setelah beberapa bulan konflik rumah tangga menjadi perhatian umum, akhirnya Putri Sarah dan Samsul Yusuf dapat mencapai kata sepakat untuk berpisah secara baik pada 18 April nanti. Melalui video yang dimuat naik oleh pihak utusan di laman TikTok, Samsul luahkan rasa syukur semua berakhir dengan baik dan enggan memberi keterangan berlebihan. Biarpun mendiamkan diri sejak konflik rumah tangga ini berlaku, istri kedua yaitu Ira Kazar tidak akan terlepas daripada menjadi sasaran kecaman netizen karena ramai merasakan wanita itu puncak keretakan rumah tangga pasangan selebriti itu berlaku. Setelah berita Samsul bakal menceraikan Sarah tidak lama lagi tersebar, netizen mendakwa Ira pasti sedang berseronok karena berjaya memiliki pengarah tersebut sendiri. Dalam pada masa yang sama, netizen mendesak agar anak pelakon veteran Kazar itu memohon maaf kepada Sarah serta keluarga Samsul setelah segala yang dilakukannya selama ini. Sekadar info, Samsul membuat pengumuman mengejut yaitu dirinya sudah pun berkawin dengan Ira Kazar untuk kali kedua di Thailand. Sekian info, terima kasih. Whip up my appetite.